Kau lewat tadi. Okey kawan-kawan, ini kita nak cuba pergi ke Pantai Pelawan. Bawa laju. Berenang-renang eh. Sebab lah lama kita tak ada berenang-berenang kat tepi pantai ya. Jadi untuk bulan puasa ni kita cubalah pergi ke sana. Okey. Paling ni mau menit jam orang gitu. Haha. Bersama supir pickup pak bos kita. Haha. Ha itu dekat depannya ada pantai dia lah nak tiba eh. Kami masuk tanpa bayar tiket kerana ini agak betul-betul petang. Sedap pula lagu dia. Permisi, kami nampak lewat. Tak puasa. Santai. Bang. Okey, sekarang kita cari tempat parkir yang istimewa. Dah jejak. Okey, sekarang kita cuba cari tempat yang mana. Yang mana boleh mantap, bang? Hai, tanyalah. Aku baru sini. Oh, baru sini? Ya. Ini ada papan pelang. Sana laut itu mandi. Mantap. Selamat datang di Pantai Pelawan. Ha, istimewa. Kita cari tempat yang spot-spot yang agak molek sikit. Mana tempat berenang yang paling mantap? Wah. Okey, sebelum kita masuk ke pantai, kita tengok-tengok sini. Aha. Kita tengok pemandangan kiri kanan dulu. Ni orang dia tidak ramai kerana posisi dia lagi keadaan puasa. Jadi yang hadir pun ada beberapa sebahagian saja. Termasuk awak lah kat sini. Okey, kita sekarang turun ke bawah. Tapi di posisi air lah, kering kantang. Kering kerontang tu. Eh, asal dia anu ya orang. Ya, landai pantai. Tu air hujung kat sana. Okey, kita maju terus. Ni. Ombak dia ada tipis-tipis gitu. Angin sepoi kita kawan. Jadi macam mana nak berenang kalau saknanya apa? Kalau air tak pasang. Nak berenang kat hujung sana tu agak jauh sikit, bahaya. Jauh. Lagi foto-foto santai tu. Asyik, zoom sikit. Ya, yeah, asyik. Bukan sejuk tengah laut ni. Panas. Ah, ni adik-adik kita pun ada juga main-main pasir kat tepi ni. Aha. Okay, sekarang kita ke sana ya. Air tu hujur je. Sebenarnya nak berenang eh. Cuma takut HP kita basah kerana HP kita tidak sistem GoPro yang bisa berenang dalam air. Jadi kita cukup main-main air gini aje. Dah. Okey, puas-puas kita berenang, sekarang kita beransur balik. Sebelumnya minta maaf tak dapat syuting saat kita berenang ya, kerana kita tangan kaki tangan basah. Jadi HP kita pun tak tahan basah. Sekarang kita beransur balik lagi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua sudah tengok-tengok video kami. Sekarang beransur balik dalam perjalanan ke rumah. Dadah. If the road ahead is not so easy, Allah will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just